Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di RB Reptil Channel. Sekarang alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk ngisi acara di Dynasty 2, acara ulang tahun Musang Lover Depok teman-teman. Nah, edukasi tentang ular lokal khususnya di wilayah Depok. Nah, jadi nanti teman-teman saksikan sampai acaranya selesai ya. Oke. Bisa membunuh manusia ya, sangat sedikit dari 360-an
dan cuma 77 yang baru bisa mematikan. 77? Iya. Salah satunya ini? Salah satunya ada di sini, kita bawa. Tapi paling banyak ular bisa mematikan terdapat di Indonesia Timur ya, Maluku dan Papua. Ya. Nah, dia lebih banyak ular yang mematikannya di wilayah Indonesia. Dia yang dipegang sama Ricky itu yang sempat viral teman-teman, Bungarus Candidus ya, ular wali yang sempat viral juga membunuh satu keluarga, kemudian kemarin membunuh anak SD. Ini viral juga yang membunuh bapak satpam. Ya, satpam di Tangerang itu juga Bungarus Candidus ya. Di sini saya mau meluruskan sebenarnya teman-teman, ular tidak pernah membunuh manusia. Ya, tidak ada ular niat tiba-tiba gue masuk ke rumah si Ari lah, mau gue bunuh si Ari. Itu nggak ada. Ya, pada dasarnya seluruh satwa liar takut dengan manusia. Dia menyerang gara-gara bertahan atau merasa terancam. Yang mau ular weling itu kita lebih bisa menyebutnya adalah silent killer. Ya, si pembunuh yang diam-diam. Ujang ya? Luar biasa. Acara Dinasti berkah banget ya. Tepuk tangan dulu buat Dinasti. Kalian tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Main bola deh, Cek. Kalian. Tapi dulu sampai sini dulu di Reptil Channel di acara Dinasti 2 Musang Lover Depok ya. Nah, jadi ini keren banget, pokoknya selamat ulang tahun buat Musang Lover Depok dan seluruh para penggemar musang dari seluruh Indonesia datang jauh-jauh teman-teman. Sedikit edukasi tadi di atas, sebenarnya edukasi simpel banget, ringan untuk orang-orang awam, karena saya juga tidak bisa mengasih edukasi terlalu tinggi karena background mereka rata-rata pecinta mamalia teman-teman dari musang. Jadi sampai situ dulu, jangan lupa like dan subscribe RB Reptil Channel. Saksikan di konten-konten selanjutnya akan ada tayangan yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.